Hal kedua dan terakhir, kita harus terus memperbaiki khususnya dalam hal pendidikan. Saya dapat laporan pendidikan-pendidikan yang ada di Rindam-Rindam. Di sini hadir seluruh Panglima Kodam. Pendidikan di Pusdik-Pusdik hadir Komandan Kodiklat. Gubernur Akmil hadir di sini secara virtual, Komandan Secapa juga hadir, Komandan Sesko juga hadir. Saya tidak ingin lagi ada iuran, apapun alasannya. Kita dulu waktu pendidikan, pendidikan pertama, nggak ada tuh iuran-iuran. Dinas Aspers dalam hal ini sudah merencanakan. Ada uang makan, ada uang saku, atau apapun namanya, sebelum dilantik sudah ada, itu semua sudah cukup. Bahwasannya, oh kita sepatunya kurang, ya iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa kita dulu. Dan itu adalah bagian dari cara kita berlatih. Mau nggak kita nyuci malam-malam setelah kegiatan? Jangan maunya cadangannya banyak. Tetapi yang lebih penting adalah supaya jangan ada anggapan seolah-olah iuran ini menjadi keharusan dan mungkin ada yang memanfaatkan. Jadi kalau masih ada iuran apapun bentuknya dirindam, saya akan menganggap dan Rindam tahu ada iuran di Pusdik-Pusdik di Kodiklat, saya akan menganggap dan Pusdik tahu. Di Secapa saya juga dapat laporan, di Secapa iuran juga. Berarti Danmen tahu. Di Akmil, di Seskuan, kita harus perbaiki. Gak perlu dikoordinir-koordinir. Kalau mereka mau jajan buka kantin, beli aja masing-masing. Gak usah pakai dikoordinir. Gak usah. Gak perlu. Sehingga gak ada ruang bagi petualang-petualang, tanda petik. Itu saja rekan-rekan semua. Dan kalau saya masih dengar ada laporan tadi, saya anggap komandannya tahu. Berarti akan ada konsekuensi. Sudah saatnya kita, sudahlah. Kasihan, yang pendidikan itu nggak semuanya orang berada. Kalau berada ngapain jadi tentara? Berarti mayoritas dari mereka itu ya orang yang dari kelas menengah ke bawah. Nggak kasihan kita sama mereka. Tidak ada lagi. Sampai saya terima laporan, awas. Saya kasih waktu 2 minggu. Masing-masing komandan tadi beresin, telusuri ke bawah. 2 minggu dari sekarang, masih ada laporan, ya sudah. Siap-siap aja. Dan jangan ragukan keseriusan saya. Nggak usah ragu. Saya buktikan. Rekan-rekan sekalian, harapan tadi sekaligus harapan kita untuk terus memperbaiki diri dengan kata yang adaptif menutup rapat pimpinan TNI Angkatan Darat 2021.